Dia si Dorolonda persiapkan mau diberangkatkan kembali setelah dari Pelabuhan Makassar. Ini sih. Pemeriksaan kembali ya. Masih banyak. Ya. Siapkan untuk pemberangkatan kembali ya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Kapal meninggalkan Pelabuhan Makassar untuk menuju kota Surabaya. Kita akan berlayar sekitar 25 jam waktu tempuh kapal ini menuju kota Surabaya. Yeah.
suasana malam, makan malam mie sedap goreng campur nasi. Ini dia kelas malamnya. Pak pupuk semua orang-orang di sini. Ya karena kapal ini berjalan di malam hari. Sampai ketemu besok pagi. See you. CFC ya udah, kita makan CFC aja. Saya akan makan di atas di kelas. Hang, di hari ketiga ini saya mau makan beli CFC dari keempat. Ya, bye. Thank you.
sana ada kapal. Ini dia ombak laut Jawa. Yang pada bulan Desember ini cukup tinggi. Ini kita ada dalam dasar suasana kapal KM Sarolonda. Tadi baru melewati hujan sebelah sana juga. Kapal itu mungkin terjebak hujan. Yes. Oke ya, perjalanan saya lancar. Ya, tujuan kita.
cerai ku. Akhirnya cerai. Terus kaget, terus ada ku. Iya. Terus ku. Masukin ke bobi. Maaf. Pagi ini kapal sudah memasuki perairan Surabaya. Dari itu kapal-kapal mulai kepadat. Kapal apa itu? Menunggu antrian memasuki pelabuhan Tanjung Perak.
Banyak kapal saya tiba di pelabuhan Tanjung Perak. Terima kasih telah mengikuti trip perjalanannya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ya. Iya. Di sebelah sana ada kapal KM Loper.